Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Bawean TV. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengirim video berkualitas tinggi di WhatsApp teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bawean TV. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya, teman-teman ya. Mungkin banyak yang bertanya sih ya, bagaimana sih caranya mengirim video di WhatsApp agar tidak pecah ya. Jadi kalau kita mengirim video di WhatsApp teman-teman dengan menggunakan fitur ini ya, di sini, di galeri, ataupun langsung di sini, itu pasti akan pecah teman-teman karena masih di convert ya. Jadi dikecilkan, dikompres ya, jadi nggak pecah. Nah, bagaimana caranya agar tidak pecah? Oke, ada dua cara yang akan saya bagikan di sini teman-teman. Yang pertama yaitu lewat galeri ya, sama. Akan tetapi teman-teman, ketika kita mau mengirim seperti ini ya, kita pilih videonya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada menu HD di atas. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih ya kualitas standar ya. Jadi 368 kali 656 pixel ya. Nah, di sini kualitas HD teman-teman itu biasanya standar yang digunakan untuk mengupload video ya. Di sini yaitu 700 kali 720 kali 1280 ya, biasanya yang digunakan untuk mengupload di sosial media, kemudian di YouTube dan sebagainya. Nah, kemudian klik selesai, lalu kemudian kirim. Nah, ini jadi ukurannya HD ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita tidak mau berkurang sama sekali ya, ya sesuai dengan apa yang ada di kualitas dari video tersebut. Misalkan pakai kamera yang kualitasnya misalkan 12080 kali berapa ribu misalkan. Nah, itu pakainya yang ini teman-teman. Ya, pakainya yang dokumen ya, via dokumen. Nah, di tinggal dicari ya videonya. Nah, kemudian misalkan ini. Nah, akan tetapi kekurangannya di sini ketika mengirim via dokumen teman-teman, maka di sini tidak muncul thumbnail seperti yang pertama tadi ya. Di sini ada keterangan HD di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kualitasnya dihadikan ya teman-teman ya, yang seperti itu teman-teman ya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya berikan di video kali ini, yaitu dua cara-cara mengirim video di WhatsApp kualitas tinggi ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.